Halo guys, welcome back everybody. Selamat datang kembali di channel gua yang paling gua sayang ya guys ya. Semoga lu semua dalam keadaan sehat selalu ya, teman-teman gua ya, para subscriber, komentar, like, haters ya kan. Oke, di video kali ini ada request dan mungkin lebih ke reminder ya. Abang Franz Omar katanya, "Bang, jangan lupa mainin event baru yang underground circuit. Katanya sih ringnya bagus, guys. Event ini kan udah dimulai nih, jadi selamat berburu ya, guys ya. Sekedar info, mungkin di masing-masing player nilainya nih berbeda. Kalau gua kan meja pertama tuh 10M. Masuknya 5, dapatnya 10. Kemudian kalau gua geser, ini yang high stakes, masuknya 5, dapatnya 5 juga, guys. Cuma gua ambilnya yang ini dulu ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Dan juga jangan sampai lupa rules-nya ya, guys ya. Ini sama kayak meja Jakarta ke atas, tapi nggak main kasten, nggak main pantul. Jadi bola, semua bola harus pilih lobang terlebih dahulu. Ingat ya, guys ya. Jangan sampai lupa. Oke, let's go. Buat teman-teman semua, bantu subscribe channel gue ya. Terima kasih. Abang Ali dari Iraq. Let's go, let's go, let's go. Woi, bolane, bolane, begini amat bolane. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, this bubble. Gua ambil bola gede, gua ambil bola gede, nggak apa-apa bola gede ya guys ya, bola gede aja. Ah. Meskipun parkirnya berantakan, gua ambil bola gede aja. Mati sih guys ini guys, nggak dapet. Tapi nggak apa-apa buat menyulitkan dia. Dia nomor bola 4 nya juga mati. Silakan Bang Ali. EQ nya bagus. Better Q. Better Baterai Q. Oh tidak bisa Bang. Lu mau dapetin bola hijau kan? Tidak bisa. Harus bongkar pasang itu. Bukan begitu, Abang Kiki. Kiki unexpected ya guys ya. Wow. Oh, dia mau bermain drama dia, guys. Dia mau main drama ya, guys ya. Jangan dimasukin. Kita dramain balik. Ayo Bang Ali. Oh dia paksa guys. Nice. Oh udah tinggal kita embat. Jauh 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 jauh. Jauh jauh. Jauh-jauh gak tuh? Op, 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 op! Bang! Awas kebanyakan, Bang. Hmm.
Cakep sekali. Cakep sekali untuk. Waduh. Gua akhiri dengan pukulan leto ya guys ya. Letonya leto jilid 1 aja nih mah. Gak usah jilid 2. Pukulan letoy. Ya ilah letoy guys. Dengar suara kemenangan itu enak ya. Kalau kalah ya kayak beli ciki yang ada hadiahnya guys. Kalau lu gak dapet hadiah, ada tulisan coba lagi. Gue ngebreak lagi. Ova Finlandia ya guys ya. Warna mejanya kayak di table mana ini ya? Mengingatkan sama sesuatu nih, mengingatkan. Ya, parkirnya blepetan. Tapi harus dikasen ini guys. Kalau nggak dikasen nggak bisa ya kan. Srot. Nah, nggak dapet, memang nggak dapet. Diem. Bola 9 dia mati soalnya tuh. Silakan. Ova. Ingat parkir, ingat gue ya, guys. Sombong amat. Oke. Ada tukang roti, guys. Tukang roti lewat, tukang roti iklan ya guys ya. Ya maklum lah, namanya juga di kampung. So, ini mejanya kayak meja apa ya begini ya? Gue inget nih di event apa ya, kalau nggak salah. Atas bang, 13 orange. Jangan lupa ngopi teman-teman. Masih setia dengan kopi kebanggaan ya guys ya. Hey! Black. Black coffee. Oh, dia mau tabrakin pakai bola coklat gue ya. Dapat sih ke atas itu dapat. Dikit banget tapi celahnya dikit banget. Oke. Otak jahat mulai meracuni gue nih, guys. Baca. Merah dulu ah. Semoga hancur lebur. Udah gue doain guys, semoga hancur lebur. Lu gak percaya banget lu sama gue. Tenang. Tenang, para hadirin tenang.
udah gue keker sedemikian rupa ya guys ya. Yah, dia kabur. Makasih Bang Alfa. One last match. Semoga akhirnya ini membagongkan ya guys ya. So Idul, lihat gambar mukanya dah. Heran nih dia. So Idul. Kelihatan dari cara dia narik Q sama pukulannya itu powernya sangat sangat pasti ya guys. Ribet nih lawan orang kayak gini nih. Tutupin, tutupin. Nice. Satu-satunya jalan harus ke bawah kalau dia nggak bongkar yang biru ya guys ya. Ke lubang bawah, tengah bawah. Oh, dapet. Bongkar dong. Baru juga ngomong gua. Ungu, hijau, biru. Atau ya atau oranye, biru, hijau. Itu pilihan dia ya, guys. Ya. So Idul. Cakep Dul. Lah, 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 lah. Hehehehehehehehe. Ada kesempatan dia miss ya guys ya. Minimal bola putihnya masuk nih. Kalau enggak parkirnya berantakan guys. Gue sumpahin loh. Wow, masih dapet dong. Iya sayang. Hati-hati ya sayang. Bidadari izin keluar dulu guys. Yuk kita selesain satu-satu yuk. Tenang aja guys, tenang aja guys. Gua udah perkirakan semua ini guys. So slow 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 aja guys, slow aja guys. Kayak gini lagi bolanya. Kita dramain aja ya guys ya. Hidup itu kalau gak penuh drama gak seru. Biar dia ketutup, maka bola lu harus ada di posisi si 13 nih guys. Caranya begini guys. Ambilnya segitu. Pukulnya 2,5. Masukkan. Masuk. What?
Sorry, sorry, teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Gue membuang kesempatan. Sorry, sorry. Sorry. Waduh, lawannya Raja, coy. UAE. Dari UAE. Oke, lupakan yang tadi. Saidul, lupakan Saidul. Sekarang kita bermain cantik ya, guys, ya. Masuk lu item. Teret. Item ke atas. Gak dapet. Ke atas gak dapet ya item ya. Silahkan bang. Raja. Oke, mana lu Raja? Wow. Wow, wow, wow. Item nih kalau ke atas kan gak dapet ya. Dapet gak sih? Lagi pikirin aja nih guys, nggak dapet ya kalau ke atas ya, ke bawah ini harusnya, kalau nggak dipantul. Si abang dia nggak mau ancurin ya, potensi bola merah ke atas tuh dapet ya. Masuk, kuning. Iya, memang satu-satunya jalan ya lubang tengah bawah itu. Yang merah. Masuk atau enggak, belum tahu ya guys. Cuma, kayaknya sih masuk ini kayaknya. Lubang buaya ya guys ya. Hey. Udah. Jangan di lama-lamain ya guys ya. Dapetin dulu ringnya satu, minimal satu aja dulu. Serot. Gak dapet ya. Gue pikir dapet coy. Astaga. Bijon. Di gue gak ngeker lagi. Pikir gue dapet aja. Gak mau. Begini aja nih guys. Kalau dikokang itu masuk. Jadi jangan pernah putus asa ya guys ya. Urusan bola putih liar mah belakangan. Yang penting usaha dul. Lu. Aye. Gua kecilin dulu. Ntar suaranya kegedean nih. Thank you, Abang Raja. Ya ampun, suaranya underground. Sirkuit. Mayan ya, guys. Nice. Very, very nice. Dan this is the ring. Tuh, underground sirkuit. Cincinnya itu di sekitar lingkarannya, sebelah luar ada kayak semacam apa ya, jarum lah ya, pokoknya good looking guys. Di atasnya
ada 8, biliar 8, underground tulisan di dalamnya. Wow. Mantap. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir selalu di video gua, yang udah sering nonton, sering komen. Gua ucapin terima kasih banyak buat lu semua. Abang Frans Omar, request atau remindernya, gue ucapin makasih ya bang. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya ya guys. Bye. Ciao.